Hello guys, welcome back to my channel Adinyo Gaming. Okay, kembali dengan segmen Adinyo's Impression guys. Dan kali ini kita akan memainkan game Ecocalypse guys. Yes, game idol anime style guys ya. Game ini baru early access di beberapa region guys, terutama di Filipina sama mana tadi. Pokoknya ini belum rilis global guys, masih early access guys ya. Tapi kalian sudah bisa download di Play Store. Tapi kayaknya nih game belum hasil akhir deh guys ya. Tapi kita lihat dulu kayak gimana sih game Ecocalypse guys. Katanya nih game adalah game idol tapi katanya bahaya guys ya. Oke. Sebelum masuk ke videonya jangan lupa like, subscribe sama komen ya guys. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Adinyo Gaming guys. Oke. Tap to enter the game. Ecocalypse. Oke. The old world is dead. Oke, ini kita langsung dikasih ini guys ya. Dikasih apa namanya? Trailer. It's the story of the one katanya. Wih ada animenya guys. Wih, walaupun early access tapi itu ya. Keren. Oke, bisa di skip tapi gua enggak mau skip, gua mau lihat. Oke. I know kenapa bahaya. Pantesan bahaya guys dibilangnya guys. Ya Allah. What? Shoot. Oke. Keren. Kena dia. Lulululululu. Oke. Reina. Oke. Nice. Wah, pantesan. Kenapa dibilang bahaya ya, guys? Ya Allah. Ini desain karakternya hampir-hampir. Oh, ini bisa milih, guys. Kita kasih karakter name dulu. Kita milih cowok tadi ya. Oke, bisa kah? Oke, namanya Sofa. Ya Allah, ini siapa nih? Jahatnya kah? Oke, until then, we will tear the enemy apart. Oke, ini ada ini kita guys. It's Horus, leader of Nebu. Reina, respon. Dia nyari Reina. Reina siapa? Reina adanya guys. Wah, adanya main jahat guys. Reina, don't just stand there, you'll get yourself killed. We want to get your back, katanya kita harus gabung sama yang cewek guys, si Sofa. Oke, gini guys ya. Oke, bisa 3.000, dia make gila. Apa ini? Wah, ada animasi skill ya guys. Dan anim. Mantap. Oke. Gila. Jangan setiap karakter punya animasi skill ya. Oke. Wait. Waduh. Ya gimana? Ini bahaya ini mah, anjay. Pantesan orang-orang ngomong bahaya. Oke, False Moon. Ngapain enggak ada animasi ya? Mati anjay. Oh, ada lagi di belakangnya. Waduh. Fenriru. Ancrot. Wey, gila, I can. Oke, ini siapa? Leadernya kah? Oke, keren ya. Ya, gini guys ya, game-nya. Oke. Shoot. Waduh, ini karakternya semuanya onesan-onesan yang gede-gede ya. Horus. Kenapa namanya kayak dewi Mesir ya? Horus. Ini bosnya kah? Ini Horus, Transformed Horus. Ini Horus yang berubah, guys. False Moon. Oke. Wah! Gila, tinggal dikit darahnya, cok. Icon namanya. Apa nih? Like behold quantum fusion. Apa nih? Oh, Brionak. Itu kayak apa tuh, kayak equipment. Oh, dia bisa berubah, guys. Ini icon nih. Shoot. Gila, ngeluarin meteor, cok. Ini karakter OP kah? Aduh, mati guys, dikit lagi guys. Gila, pencet. Well of the Sun Chariot. Apa nih?
Oh mati guys, gila tipis banget darahnya. Tutorialnya gini amat dibuat tipis. Oke, okay, I can. Situation report so far ini. Oke, okay, gila ya. Pak karakternya mantap-mantap loh guys. Sumpah ya. So far you have a new mission. Go with the. Oke, okay, got it. Wait, take this katanya. Apaan ini kasih apa? Oi. Oh, kasih apaan tuh? Ini kasih kayak itu ya, kayak archer gitu ya, kayak bow gitu, kayak panah. Jadi kita ini tutorial kah? Tutorial guys. Ini Reina, Eriri, ini Eriri guys. Reina nih guys, adiknya. Oke. Okay. I wonder what's up adiknya guys. Pierrot. Oke, okay, jahat kah? Ke tutorial adalah tutorial ya. Cases will attack enemies deployed in the responding position. Okay. Oh gitu. Makanya gue bilang idle gini guys ya. Soalnya kita cuman dia auto nyerang guys. Kita cuman gerakin ini doang guys ya. Kita cuman gerakin ini doang ya. Gerakin ntar ada dibuka di bawah ada yang tadi yang bow itu. Itu doang guys. Makanya dibilang idle kayak gini guys. Jadi kita cuma nikmatin story doang ya guys di sini guys ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Sama nikmatin desain karakternya ya. Oke. Okay. Lie down Reina. Oh, selamat nih, selamat ya. Don't be weird resting. Do you mind telling me what's going on? Okay. Well, you see uset 5000 tahun yang lalu anjay. Oh banget iya, ini kelamaan kocak. Wei, kayaknya ini dunia post-apocalypse ya. Okay. Sumpah ya tapi karakternya itu loh ya yang bikin kayaknya nih game menjual banget loh. Karakter sumpah karakter keren-keren ya. Kok buat gue sih keren ya. Gak tau buat kalian ya. Kalian tahu gimana desain karakter yang bagus ya, kayak gini guys. Banks Archery. Tapi ya ini ya nih game kok gak salah tuh cuman 700 MB doang guys, tapi ntar kalau kalian pas masuk tiba-tiba di memori kalian tuh kalau nggak salah ada sekitar 2,5-5 GB guys. Ya wajar sih, soalnya kalian setiap karakter ada animasinya guys, terus orang-orangnya tuh ininya tuh live 2D-nya tuh gerak-gerak guys, ya makanya wajar ya kalau gede ya. Tapi worth it lah kata gua, walaupun masih early access tapi ya ini game bisa. Maju lah ke depannya lah, pasti ada fansnya lah ya, ada fans biasa pasti. Oke, okay. Crystal Echo, kenapa di Crystal Echo ya? Padahal bacanya Echo Calyps. Waduh. Kayaknya gini doang guys ya. Aku bilang nih game idle guys, kita cuman pencet nih doang guys, pencet di bawah doang tuh guys ya, pencet di bawah doang. Oke, ini healer si Eriri. Ini guys, kita cuma pencet yang doang deh, yang itu doang tuh, yang ada bacaan dua itu. Maka gue bilang ini game idle guys. Ini game cuman buat nikmatin story-nya, oke dapat si Eriri. Nikmatin story-nya sama nikmatin karakternya guys ya. Sejauh ini sih first impression gue, ini game. Gak apa-apa kalian coba, kalau kalian demen-demen game-game gacha yang kayak gini guys ya. Yang nikmat. Wow. Siapa namanya itu? Snezhana. Gila. Waduh. Tipenya tipe Onechan itu. Tipe arah-arah si Snezhana. Siapa namanya? Wajet. Siapa nih? Musuhnya apa musuhnya? Ya, ini kalau pokoknya ini game yang buat kalian yang demen game tipe-tipe kayak Destiny Child ya guys. Tapi di sini tuh kalian bener-bener idle guys ya, bener-bener nggak dikasih itu guys ya, nggak dikasih aktif guys, jadi kayak pasif banget gitu loh. Kita cuma pencet, cuma seperti itu tuh, pencet yang oranye doang. Sumpah ya, karakter si, wah, sumpah nih, kalau nggak ada tanda skip sih bisa gua langsung gua screenshot nih guys. Gila nih, CG-nya bagus banget, CG-nya Star Alchemist Star guys. Sayang banget jadi ada tanda skip. Kalau tanda skip bisa gua screenshot tuh buat di wallpaper laptop guys. Aduh.
Sayang banget. Cost of hostility nama skillnya. Aduh. Waduh tuh kayak ada apa gitu loh, kayak ada lengket-lengket di itunya ya. Sumpah. Oh, kuatan kita tuh ya, kuatan kita petir ya. No shelter, oke, di healer. Tapi sayangnya healernya cuma satu doang ya. Healingnya bukan AOE, oh healing AOE. So, AOE se-ini ya, se-apa, se-serow gitu, sebaris. Oke. Ini layer aja broken bow gini aja guys. Sumpah ya, kalau kalian masih level-level bawah tuh lama banget matinya. Sausio, oke, dia itu ulti. Ulah, gila. Ultinya AOE, cok. Tapi bosen ya, begini terus ya. Mati-mati, cok, dia. Oh, mati akhirnya. Victory, oke. Level 5 sekarang. Reina diambil kah Reina-nya? Ya Allah. Wah, Reina-nya. Reina. Reina-nya. Ya. Oh, Reina-nya kayak gitu Reina-nya. Kekuatannya lepas kah? Ya, Reina jadi kesegel, guys. Oh. Oh, gitu. Anjir, kasian banget si kakak-kakaknya. Oke, tutorial lagi kah? Oh, draw langsung, guys. Kita gacha, tapi cuma sekali doang. Dapat siapa kah? Pasti dapetnya sama nih semua orang, mah. Pasti ini karakter tutorial ini. Nanook. Oke, namanya Nanook, guys. Wah, karakternya mecha-mecha gitu ya. Mecha-mecha karakternya. Karakternya mecha-mecha gitu loh. Oke. Kita ke squad sekarang. Tutorial squad deploy ya. Nanook. Oke. Oke, boost. Kita langsung boost katanya. Kita naikin level. Kayak gitu ya. Itu tadi manajemen karakter, guys. Terus kita lagi balik lagi ke lanjut story guys. Kita sekarang ke saat 1.2 ya guys. This is the last thing I can do for you. Don't waste your life. Life on brother. Aduh kasihan Reina. Snezana. Oke sekarang kenapa lawan Snezana cok? Kok sekarang Nanook kita naikin ke atas. Nanook apa? Nanook tanker kah? Crystal H.O. Nanook AOE loh. Serangannya AOE Nanook. Tapi dikit ada damage ya. Boom. Terus mati. Oke mantap juga. Aduh. Sekarang malah dia yang jadi musuh kita guys. Si Snezana. Aduh. Sakit juga. Oke avalanche. Oke. Stupid dog. Oh ini Fury guys. Ya Allah gue baru nyadar. Oke, oh nggak ada animasinya, berarti Nanook ini ya biasa aja, bukan karakter utama ya. Oke mati. Tapi Nanook ngasih shield tuh ya, ada putih-putihnya guys, ada putih-putihnya dia. Nih gue nggak pernah bosan loh ngeliat Snezana. Cadence, nama skillnya Cadence anjay. Nggak jelas. Kalau ada anime gue tonton guys, beneran guys. Kayaknya keren juga ya. Victory, oke. Oh gila, lawan dia kah? Fenriru kah? Oke. Ini masih gak bisa kelar apa? Gue mudah nih, gini doang kan tutorialnya. Udah kah? Squad lagi, apa ini? Oke ini tutorial lagi kah? Oh, augment, apa itu augment? Oh, augment buat nambahin tier. What is tier? Oh, tier buat nambahin stat. Oke, okay. Kita nambah search lagi. Kita oh ini skip bisa. Oh, kita bisa ini guys ya. Bisa auto farming guys. Kita confirm. Kita augment. Oke, okay, gitu ya. Oke, okay, gitu.
Oke, Nanook. Ekspedisi lagi, oke, masih tutorial, nggak bisa keluar gue. Oke. Coba ya, desain karakternya tuh ini ya loh guys, apa? Nggak main-main loh guys ya. Terus katanya kayaknya nih setiap karakternya tuh ini guys ya, apa punya voice over ya, voice over. Ini game kayaknya nih game serius guys, walaupun masih early access. Gue berharap sih banyak banget lagi ntar kontennya. Dan di sini bannernya baru satu ya, dia kita lihat ya, bannernya baru Advance Draw bannernya. Wow, dapat lagi guys, Book of Damnation. Baru lagi nih. Oke, oh bisa nge-stun yang itu. Duh, gak usah di-heal guys, lu RRI nyerang aja harusnya ya. Kenapa lu nge-heal dah? Oke, harusnya mati sama sofa. Boom. Oke. Victory, mantap. Oke, udahlah, tutorialnya lah. Harus sampai Feriru kah? Feriru. Kata-katanya kita dapat Feriru loh guys, katanya di 7 login kalau gak salah deh. Kalau gak salah ya, gue liat di itu ya. Gue udah liat di channel YouTube orang lain ya. Belum bisa keluar cu. Bisa keluar apa? Bisa keluar kah? Oh bisa guys. Ini bisa keluar guys. Oke. Kita liat-liat disini ada apa aja. Oh ini top up. Kita kalau top up dapat Snezana guys. Oh top up berapa top upnya? Icebreaker Contract. Ya Allah. Yo, Allah Snezana. Keren banget. Terus ada lagi Hot. Apa ini? Oh ini top up ya. Mining Agreement. Oke, ini top up 15.000. Oke, ini skin, ada skin, ada commercial contract. Oke, ini oh semuanya pakai itu loh, resource. Oke, ini profil kita. Kita bisa pilih. Terus ada resolusi, kita gua ultimate resolusi gua pantesan anjir. Keren banget. Oke. Enggak ada lagi ya, enggak ada lagi download data karena udah semuanya guys ya. Oke, ini ada lagi, ada Facebook, Discord kalau kalian mau ini, kalau mau ngelapor. Oke. Terus ada apa lagi? Ada battle skip setting nih. Oke. Basic data ini kita ya. Kita gua di server itu ya. Kita bisa keluar. Terus kita bakal lihat lagi apa lagi ya. 7 day check-in. Oke, oke bener guys kan. Kita di hari kedua besok bakal dapat Fenriru guys. Onesan with big breast. Oke guys, mungkin segini dulu ya video first impression dari Echo Caleb guys. Kalian kalau mau nyoba tuh, gak apa-apa coba aja guys. Kalian bisa download di Play Store dan game ini worth it guys, oke? Kalau kalian suka video jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan jangan bantu saya untuk mencapai 500 subscriber guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Good luck. See you. Bye bye. Ciao.